Halo teman-teman, kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana cara membuka kap mesin mobil Daihatsu Ayla 2018. Kita langsung ke ruang pengemudi ya teman-teman. Kita masuk ke ruang kokpit. Di sini kita masuk. Nah, ini dia teman-teman. Tuasnya untuk menarik atau membuka kap mesin mobil Daihatsu Ayla 2018. Ini dia. Ini kita tarik seperti ini ya teman-teman. Nah, sampai bunyi di depan. Oke, kita lanjut ke kap mesinnya. Oke teman-teman, ini kap mesinnya sudah terbuka, tapi di sini masih ada pengaitnya. Kita buka seperti ini. Ini dia teman-teman ya, pengaitnya ini di sini. Nah, ini dia teman-teman. Ini kita angkat seperti ini, pakai jari ini. Kita angkat seperti ini, set, dan kita angkat kap mesinnya. Nah, ini ada teman-teman, kap mesin Daihatsu Ayla sudah terbuka. Oke teman-teman, seperti dia tadi cara membuka kap mesin mobil Daihatsu Ayla 2018. Jika teman-teman menyukai video dari saya, jangan lupa like, share, dan komen ya, dan jangan lupa subscribe jika kalian belum. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan wassalam, dadah.